Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama Buzz Light Gaming untuk podcast Sembang Dalam Game. Dan untuk podcast malam ini, kami akan berbincangkan beberapa topik-topik yang menarik dan yang tengah hangat ketika ini. Jadi jangan buang masa lagi, mari kita mulakan sekarang. Alright, sekarang bersama aku macam biasalah panelis tetap kita iaitu Mamat Jeran. Apa khabar, Mat? Oh, baik. Dan bagi sesiapa yang tertanya-tanya kenapa balik-balik Mamat. Sebab bila podcast bincang, aku akan bawa panelis tetap sahaja. Which is siapa yang tetap lah untuk berbincang kan. Sebab nampak ini bukan siapa yang tak mesterjui tu. Nampak. Dan untuk malam ni kita ada seorang saja panelis. Yang pada asalnya dua orang, tapi seorang lagi tak ada masa, tak free. Itu kalau ada sedap tu macam bantai tu. Dan bila nak ajak member kita seorang lagi, dia pun tak tengok habis. So jawabnya kau seorang je lah panelis malam ni. Itulah sebenarnya aku ada menjemput salah seorang sahabat kita semalam lah, tapi yalah, member pun orang kata tak habis gaji lagi video tu, tapi pada reaction yang sebab dia tengok semalam aku ada, so dia agak mind blowing lah apa yang benda yang Ubisoft tunjukkan tu, so apa yang kita rasa. So dia tengok semalam dan dia rasa benda yang sama, dan kita akan kita bagi sedikit feedback lah. Siapa. Jadi malam ni kita orang cover Ubisoft Forward 2022, dan aku akan ambil beberapa game saja yang untuk dibincangkan malam ni. Jadi kita ada 3 segmen saja malam ni. Tapi sebelum kita mulakan segmen pertama, Mat, aku nak tanya kau satu soalan. Reaksi kau lepas kita tengok Ubisoft Forward 2022 secara ringkaslah. Secara ringkasnya sebenarnya aku pada asalnya lah, aku tak meletakkan harapan yang tinggi lah, sebab aku pun memang join juga yang sebelum-sebelum ni, yang memang orang katakan orang memang tahu Ubisoft memang kalau nak buat cinematic trailer ke apa memang gempak kan. So aku tak letakkan harapan tinggi, dan bila aku sampai ke perakhirannya, aku rasa macam wow. Itu je. Itu kita nyaris sendiri malam tu kan. Betul. Nyaris sendiri. Jadi jangan buang masa lagi, mari kita ke segmen kita yang pertama. The end of the 17th century, when ruthless corporations ruled the seas with an iron fist. They ignited a battle for global supremacy to dominate the world's most valuable trade routes. A flood of exotic goods from the Indian Ocean stormed the West, creating new addictions and a violent race for control. And where there's blood, there are predators. Labeled as enemies of all mankind, this new breed of pirates will show no mercy. Sailing through dangerous waters, they created secret trading networks and built their pirate empires. But they were always on the edge of losing it all and sinking to the depths as Skull and Bones. Alright, jadi segmen pertama kita adalah Skull and Bones. Dan akhirnya Skull and Bones dah buat sedikit, orang kata apa,
reveal tentang mekanik-mekanik yang ada dalam game tu lah. Walaupun sebelum ni dah keluar gameplay, tapi aku tahu gameplay dia pun macam RPG punya gameplay ke tak tunjuk habis kan. Kali ni aku tanya kau satu soalan kau kepada kau, Mat. Pendapat kau tentang gameplay Skalembon ni yang kata kita boleh customize kapal-kapal kita. Tu je soalan ni. Okey. Dah boleh jawab eh? Dah boleh jawab. Itulah. So pada gameplay kita tengok tu, so dia macam yalah game pirates macam itu. So kalau kita tengok, so semestinya memang ada lah untuk kita upgrade cannon, so kita upgrade kita punya kapal punya ni lah kan. So maksudnya kat situ orang kata agak menarik juga, sebab aku tengok dia punya banyak lah kan masa yang untuk dia custom tepi-tepi wall untuk macam dia punya kapal tu, aku tak tahu apa dia punya hal ke apa. Ada pisang dia tu lah. So aku tengok macam macam baik lah. So satu benda yang unik juga sebenarnya. Aku jangan puji, tapi macam aku ni tak puji lagi, tapi macam boleh lah macam tu. Sikit teruja lah. Agak teruja lah. Dan okay, sekarang apa pendapat kau tentang game ni yang kata cross platform, kira kau main kat mana-mana pun masih boleh duduk dalam satu server? Bagi aku sebenarnya cross platform ni orang kata benda yang baik lah, sebab kita pun tahu daripada dulu memang PlayStation memang payah nak buat cross dengan game-game lain, konsol-konsol lain lah, sebab yalah dia takut dia punya saham pun jatuh kan. Tapi tengok bila dia dapat cross tu macam tu, kata menarik lah. Cuma yang membezakan lah, sebab yalah biasa kalau ada benda-benda isu kalau crossplay ni, so mungkin ada orang kata kelebihan kepada player-player, kalau macam kalau shooting game kan, so ada kelebihan player-player daripada yang pakai keyboard dengan mouse. So orang kata untuk yang pakai controller ni tak berapa sangat, yang walaupun even kita ada aim assist pun, so kadang kita punya aim tu tak setepat macam dia. Kalau untuk shooting game, bagi aku kalau crossplay tak berapa elok sangat, tak berapa bagus sangat lah. Sebab yang macam aku cakap tadi lah, so untuk kalau yang pakai mouse memang senang lah nak aim kau kan. Tapi bagi aku kalau setakat nak main macam Sea of Thieves ni, so pakai cannon macam tu kan, so kemungkinan di dalam third person macam tu, so kau nak aim tu tak memerlukan orang kata yalah nak tarik-tarik mouse ke apa. So kalau crossplay tu agak bagus lah. Okay, sebenarnya ni kan benda yang perbincangkan ni bukannya cross platform ataupun gameplay. Oh, salah jawapan. Gameplay tak betul, yang tu betul lah soalan. Aku nak tambah soalan lagi ni sebab aku masa kita tengok live tu, kau ada cakap yang apa Skull and Bones ni boleh kata boleh fight dengan Sea of Thieves tau. Pada asalnya aku macam setuju, tapi bila aku research balik kan, aku jadi macam kurang sedikit setuju tu. Sebab apa tau? Sebab aku tengok mekanik untuk Skull and Bones ni, dia ambil bulat-bulat daripada Black Flag tau. Memang sebiji gameplay sama, dia punya cursor sama, dia punya apa fighting pun sama kan, combat dia. Tapi yang buatkan aku buat aku turn off sikit dengan game ni, satu player satu kapal. Dia bukan satu kapal ada ramai player. Okay. Jadi apa pendapat kau tentang ini? Benda ni. So macam Mugiwara no Luffy punya alliance lah macam tu. So bagi aku lebih kurang macam alliance lah. Bagi aku pada aku, okay, memang kau pakai kapal kau dan aku pakai kapal aku kan. So sebenarnya agak tak berapa nak bagus sangat lah bagi aku. Sebab contohlah kalau kita tak tahulah, mungkin tak tahu lagi lah berapa orang yang kau boleh allies ke apa kan. So contoh, sebab benda kadang kalau ada PvP ke apa, so kalau kau try belah sana ramai, kau berdua ni. So dia macam itu yang masalah tu.
Sebab kalau tengokkan dia punya apa, dia punya kapal, macam kau kawal kapal kau, dalam kapal kau ada AI tau. Jadi kalau nak tawan kapal pun dia ada cuma ada kat scene saja. Dia tak adalah kita kena turun kapal tu macam ber Assassin Black Flag 1, kita boleh turun kapal tu lawan, kill semua anak buah apa anak kapal lain. Oh. Kita ni tau, bila kau dah tawan kapal tu, dia hanya bagi sekat scene menunjukkan kau dah menang, itu je. Itu yang aku rasa macam agak turn off sikit lah, pasal game ni dah macam RPG kapal tau. Macam apa? Macam Need for Speed. Kau hanya main kereta kau, kau customize kereta kau, dan tu je kau boleh buat. Sama juga macam ni. Cuma bezanya kau ada third person lah. Kau tu boleh turun daripada kapal tu, pergi ke bandar, beli apa-apa semua. Tapi kalau ini apa, once kau dalam kapal, kau hanya kapal, bukan orang. Jadi apa kau rasa? Aku rasa kalau macam gitu, jadi tak bagus mana lah game tu sebenarnya. Sebab yelah, kalau boleh kita nak banyak benda yang kita boleh interact. So maksudnya kalau ataupun masa kita lawan, macam kau cakap tadi, so kalau ikut kan pada Black Flag tu memang orang kata satu game pirate yang best lah kan. Sebab masa kau lawan Templar, kau boleh loot barang dia. So bagus lah. So kalau tengok pun upgrade-upgrade yang dekat Black Flag pun, orang kata even kalau kau cek material pun, yelah taklah nak susah sangat. Tapi pada upgrade-upgrade dia tu, kau boleh nampak. So daripada kapal kau yang nyawa dia rendah, so kapal kau daripada biasa-biasa, so kau upgrade dia punya cannon, so benda tu kau nampak kan. So sama juga dekat sini. Cuma macam yang kau cakap tadi, kalau kita bila atas laut, so kita play as kapal. So macam as a kapal. Baik kau jadikan kita Thomas and Friend ke macam gitu kan. So tu tu jadi jadi kita api kan. Tak lain lah. Oh tak lain lah, dah jauh kan. Alamak. Aku rasa macam tak best lah. Kalau jadi kapal tu kurang aku prank. Dia nampak macam dah kurang adventure lah. Maksudnya kalau kelas COTIF kan, jadi kita macam dengan member kita dalam satu kapal, kita pergi adventure, pergi mana-mana kan, turun kapal cari terkarun ke apa benda. Tapi untuk game ni, dia dah macam kau main Black Flag, sambungan daripada Black Flag je. Untuk kata puaskan hati kau untuk raid apa, castle apa. Raid castle masih ada lagi, memang sebiji macam Black Flag, tak ada beza pun. Castle dia punya point pun sama. Tapi itulah, maksudnya game ni dah bukan game yang kita harapkan lah sebenarnya. Dia dah macam game rip-off daripada Black Flag. Aku tak tahu sama ada di luar ni macam... Daripada yang kau cakap tadi, so yelah, tujuan kau, sebab benda kau nak main macam laut ni besar tau. So kau nak explore kawan-kawan kau, kau nak pergi pulau ni, kau nak pergi pulau ni. Tetapi kalau kau pergi satu pulau, contoh kau jumpa pulau, ada pulau kecil, kau pergi ramai-ramai, so parking tak ada. Macam mana buat? Itu masalah ni, metro parking tak ada. So aku rasa benda tu agak Tak best lah sebenarnya. Itu yang aku rasa buatkan tiba-tiba aku turn off lah dengan game ni kan. Walaupun game ni dah laku awal-awal masa kita tengok apa Ubisoft Forward tu, nampak macam excited sikit lah. Dia macam boleh try game macam ni. Tapi masalah bila dia dah keluarkan gameplay yang macam tu, aku dah rasa macam ni just another RPG ataupun another apa eh. Kalau macam game macam tu panggil apa? Macam ni first speed ni game. Ada kategori ke? Battleship ke? Nak kata battleship, macam battleship juga kan. Pasal kita hanya kawal, kita hanya jaga kapal kita saja. Macam mana ramai pun member kau. Jadi kalau ada 15 member, jadi 15 kapal kau ada di situ. Dan 15 kru, kau 15 kapal. Apa? Tergabut lah. Lepas tu jenis pula world ni kau, ya dah cosplay. So jenis pula kalau world kau, dia bagi masuk macam tawuk fantasi tu. Ramai-ramai tidak, sama merah nak masuk dalam tu. Kau banyak kapal sekarang tu. Kau nak bergerak pun payah. So agak... sak kalau macam itu kan.
Cuma dia ada ada tiga mode tak silap aku. Dia ada PvE, PvP dan juga PvEvP. Jadi kalau kat aku PvE satu server dalam 20 orang je. Jadi ada 20 kapal lah dalam satu server tu. Cuma kalau PvP aku tak tahu berapa player boleh masuk. Tak banyak lah. Banyak. Cuma aku tak tahu berapa besar world dia. Sebab kalau kau tengok kan, dia punya world pun sebiji macam Black Flag. Termasuk kastil-kastil yang serang serang kapal. Cuma tak ada beza. Dan aku dah rasa macam dia ambil Black Flag tu, terus masuk dalam ni, just upgrade-upgrade sikit untuk game baru. Betul. Aku rasa mungkin sebab ni lah, sebab apa? Misalnya suka benda yang mudah. Betul. Aku rasa sebab mungkin sebab orang puji sangat Black Flag tu kan. Sampai orang kata, macam kau pun tak cakap dengan aku Black Flag antara Assassin's Creed yang paling best kan. Sebab boleh apa, battle kapal kan. Battle kapal. Jadi aku rasa sebabkan tu orang buat game yang macam ni. Ni kata bukan game baru lah. Kata macam rip-off je gitu. Jadi macam, okay sekarang ni kita soalan soalan terakhir lah untuk segmen ni lah kan. Untuk pendapat kau menyeluruh lah untuk pendapat kau tentang game ni, sama ada patut tak kau main, kau try ataupun kau tolak tepi terus? Macam aku, kalau macam kau cakap tadi, dia sama dengan Black Flag. So macam Black Flag memang aku suka. Cuma orang kata kalau dia macam gitu, memang sebiji macam Black Flag. Tapi aku pun tak tengok, yelah banyak lagi kan, leak-leak ke apa benda semua sebenarnya ada lagi. Cuma aku tak berapa nak kaji sangat. Tapi kalau game tu, sebab aku akan tunggu review orang juga lah. So kalau orang kata berbaloi dan harga dia berpatutan, mungkin aku akan cubalah. Sebab kalau kau tengok daripada dia punya beta-beta tester punya review semua kan, oh semua A plus punya bagi kan rating. Terbagi pada dua juga reviewnya. Betul, ada separuh yang suka, ada lagi separuh tu yang tak suka. Yang tak suka tu bagi poin banyak tau. Semua bawah 5 poin yang dia orang tak suka pasal game tu. Jadi rasa bawah atas 5 poin. Ada bagi 7 poin, 10 poin. Kata-kata 10 sebab kenapa game ni tak best, 7 sebab best. Jadi aku tengok yang tu lah. Bahkan aku tengok sendiri pun aku rasa macam, oh damn, kenapa bisa buat macam ni? Kenapa dia buat aku memantan off gila dengan game ni? Tapi jadi macam kata tadi, kalau dia, aku akan tengok balik review sebab game pun tak boleh release lagi. So kita tengok pada day one esok dia punya full release macam mana. So masa tu orang dah start review, biasa 7 hari awal orang dah review. So pada release pada hari yang sama, orang dah start nak post lah benda ni. So kita tengok dulu macam mana. So bagi aku, aku memang 50-50 lah memang. Susah kan nak main game tu sebab yelah nak main seorang kan. Sebab kau nak kawal kapal kau tu susah tau. Aku tengok dia punya mekanik nak kawal kapal tu. Kau kena kawal semua lah. Cannon-cannon macam sama macam Black Flag sebiji kan. Jadi cuma dia ada tambah satu feature je lah untuk kapal tu kan. Macam apa, dan kita main Black Flag tu kan, kita boleh kawal apa, meriam tepi kiri kanan tu. Lepas tu ada meriam depan, meriam belakang kan. Ni kau boleh, kalau nak tengok macam keliling, kau boleh kawal orang ke atas kapal untuk tengok keliling kau ada apa. Itu lah, ada feature yang ditambah lah dalam game ni. Jadi aku rasa kita tunggu game tu keluar dulu, baru kita boleh buat review untuk game lah kan. Sebab game tu pun bulan 11 ni yang keluar. Betul, bulan 11 ni. Jadi kita tunggu sajalah untuk game tu, baru kita boleh cakap untuk buat masa ni. Apa ni yang kita tahu, ini saja info-info yang kita orang dapat untuk game Skull and Bones. Jadi sekarang ni kita akan ke topik menarik kita yang seterusnya.
Baiklah, segmen kedua kita adalah Tom Clancy series, yang mana Ubisoft dah merevealkan beberapa jenis game Tom Clancy daripada Tom Clancy series ke apa? Ke banyak-banyak division lah. Eh. Jadi untuk topik pertama kita adalah Division 2 yang masih lagi ada konten. Apa pendapat kau, Mat? Kita dah lama tak main Division 2. Rupanya Division 2 masih berjalan lagi konten dia. Sekarang dah masuk season ke-12 dan season 13 akan datang. Jadi apa pendapat kau? Betul lah. Pada pendapat aku, sebenarnya aku pun tak tahu. Kalau kita main just habis story, masuk Enter Dark Zone, macam tu je. So memang kita tak follow sangat apa benda yang dia tu. So aku pun tak tahu dia pun dah sampai season 12 ke 13 macam ni. So dengar dia, dia nak end kan? Benda ni kan? Aku tak pasti untuk Division 2 ni sebab ya kita tak follow dia tu. Tapi aku agak terkejut bila Division ni sebenarnya masih ada konten. Konten dia masih berjalan lagi tau. Walaupun entahlah, aku pun tak pasti. Sebab tu aku rasa macam ramai sangat masih main lagi Division 2 ni. Rupanya konten dia masih berjalan. Betul. Okey, bila sebut Division ni, sekarang ni Division lah apa? Ubisoft nak keluarkan satu service game tau. Division daripada Division Heartland. Tapi Heartland. Heartland ni orang kata services game atau lebih dikenali sebagai free to play lah kan. Tapi apa, okay, sekarang apa pendapat kau tentang Ubisoft yang mula nak menceburi bidang-bidang services game ni? So bagi aku sebenarnya okay, sebab itu sebenarnya salah satu cara. Yalah, sebab kalau aku tengok pun sekarang ni memang banyak-banyak game yang free. Cuma yang kau akan include battle pass ke season pass benda ke dalam tu kan. So bagi aku benda ni bagus. So salah satu cara kau nak promote kau punya game, sebab game kau pun dah ada nama sebenarnya. Division ni pun memang orang dah ikut. So memang kau dah ada community sendiri. So bagi aku kalau kau buat satu game begitu macam tu dan kau bagi free to play, so orang kata bagus lah, bagus. Ya, dia buatkan orang lebih apa, lebih nak main lah sebab ya game free kan. Sebenarnya Division ni ramai orang nak main, tapi sebab harga dia pun boleh tahan juga Division tu ni. Betul. Bila kalau kalau baru, kalau kau tengok dulu masa dia bagi free Division 1 dengan Division 2, so dia bagi free kan. So kalau kau tengok masa tu dia aha, punya rating dia naik balik tu sebab benda tu free. So orang yang tak pernah main, tak pernah cuba, so dapat main game tu, so orang kata iyalah, so dapat kata, dalam masa yang sama kau dapat promote kau punya game. Hmm, betul-betul. Sebab ya Division tu pun aku pun masa aku try main pun, aku masuk pun dah lama kan ya. Pasal aku tak pasti, aku tak tahu game tu masih lagi ramai orang main tau. Bila try main Division tu, aku tahu dalam tu memang ramai gila orang dalam tu kan. Dia bermakna game ni masih relevant lagi untuk main. Walaupun sampai sekarang masih berjalan konten dia kan. Jadi bila dia buat Heartland ni dengan cara services game ataupun free to play ni, aku rasa memang satu strategi yang agak bagus lah untuk Ubisoft ni kan. Sebab aku pelik sebab bila game ni game berbayar, so Ubisoft banyak game-game bayar kena beli kan. Tapi masih kena beli season pass tau. Kenapa dia buat macam tu sebelum ni kan? Kenapa dia tak buat macam sekarang ni, sebelum ni? Kenapa sekarang baru nak buat macam ni? Jadi apa kau rasa, okay, kenapa dia lambat buat? Mungkin masa awal-awal dulu ialah benda-benda battle pass, benda season pass semua ni bukan tak ada, dulu ada. Cuma ya orang kadang, kau dah beli full game, lepas tu kau nak kena spend lagi, faham tak? So banyak pakai modal. Ya itulah masalah Ubisoft sebelum ni tau. Tapi itulah yang aku pelik, kenapa dulu dia tak buat, dia tak buat apa free to play, lepas tu buat season pass. Itulah. So baru sekarang dia sedar, sebab kebanyakan mungkin lah dia tengok, orang ni buat free to play punya game. So kalau tak terlepas, kau still boleh jadi income. Kau macam jadi income, kau okay, still boleh buat duit. Macam tu mungkin lah baru dia sedar benda-benda macam ni.
lepas lepas apa lepas teruk dihentam barulah Ubisoft bertobat aku rasa. Sedangkan aku jual game pun dah dekat 200 lebih. Betul. Tengoklah, kita tak tahulah sikit harga berapa. Tapi kat situ kau ada barang-barang dalam tu, kosmetik ke apa ke, benda semua nak kena beli. Besi lempas kau nak kena beli. So orang macam payah sikit nak spend duit sebab kat game kau dah spend, dalam kau dah spend lagi. So macam kau cakap tadi, kalau dia bagi free, dalam kau spend, so masih reasonable, masih okay. Sebab kau kata kau tak spend banyak sangat sebab kat game pun kau dapat free kan. So why not, kalau game tu bagus, kau spend, kau nak support dia orang. So benda tu bagus lah. So dia akan buat aku pernah bersembah dengan Dobby Kubi sebelum ni kan. Apa, orang lebih rela spam spam duit sikit-sikit daripada spam duit yang banyak terus lah. Maksudnya kalau begini harga 200 lebih, orang seram nak beli. Bila orang spam duit macam RM2, RM3, RM3, RM4, RM5, RM5, sikit-sikit, lama-lama dia tak sedar yang duit tu lebih apa, lebih banyak dia spend daripada beli beli game tu sendiri. Betul. So untuk Division ni, dia hanya untuk konsol Xbox Series X dan Microsoft Windows sajalah kan. Jadi kalau sebabkan Ubisoft keluarkan game macam ni free to play, dan aku masih kata berminat lah nak main sebabkan dia free to play kan. Kita pernah main Division, jadi kita pernah rasa macam mana Division tu. Division tu aku boleh cakap best. Game Division memang best. Jadi bila bila dia buat macam ni, aku pun masih teringin lagi nak try main untuk apa, siri Division Heartland ni lah. Jadi siapa-siapa yang belum try Division, aku sarankan cuba try bila keluar Division Heartland ni. Jadi memandangkan Division Heartland tu untuk platform-platform besar macam konsol dan juga PC, sekarang ni Ubisoft dah mula menceburi bidang-bidang apa, mobile gaming ni. Jadi sekarang nak keluarkan dua game dalam mobile, iaitu Division juga, Division Insurgent dan juga Rainbow Six, yang orang kata dua-dua game ni masih ada community yang besar dekat PC dan dekat konsol. Jadi apa pendapat kau Ubisoft cuba menceburi bidang-bidang mobile ni, Mat? Sebenarnya benda-benda macam ni kita pun dah pernah bahas sebelum ni, dan orang kata sebelum ni, segmen kau sebelum ni yang kau bincang dengan Dobby Kubis pun ada mengenai benda-benda pasal orang kata perubahan, orang kata gaming sekarang ni yang banyak masuk ke mobile. So bagi aku, macam yang aku nak cakap dulu, kalau mobile, so kalau yalah, sebab kita tak tahu kalau Division ni, so berapa RAM kau nak kena support ke apa benda, orang kata phone kau tu kalau kentang ke boleh main ke macam mana. So dia kena ambil kira lah benda ni kan. Sebab even kalau kau dapat bagi player kau main untuk phone-phone yang biasa, kalau dapat main untuk low resolution pun dah cukup baik. Janji kau dapat tarik hati player-player tu untuk cuba main game tu. So orang kata agak bagus lah. Dan orang kata Division ni dah start masuk dekat mobile. Sebab mungkin lah kadang ada orang macam dengar lah nama Division, so nak main, tak pernah cuba. Dan bila dia keluar dekat mobile ni, so orang kata bagus lah, sebab orang-orang yang tak pernah cuba tak boleh try main macam mana rasa nak main Division ni sebenarnya. Walaupun macam tadi aku cakap pun, siapa yang tak pernah main Division boleh try dekat Heartland untuk konsol dan PC. Jadi siapa yang main mobile saja pun boleh try juga untuk Division Insurgent ni yang bakal keluar nanti lah. Mula lagi aku rasa sebab yang kita tengok kan, macam Alpha Tester dah bagi review kan, diorang kata pun game ni kata mekanik dia bawa apa, bawa bulat-bulat daripada konsol dan PC kata lah. Aku lupa apa dia cuma cakap. Tapi kalau yang kita tengok gameplay yang dia tunjuk pun, kita rasa macam tak nampak beza je kan, berbanding dengan apa yang kata yang nampak beza hanya resolution saja untuk game ni. Gameplay dia aku rasa memang sebiji sama semua tu. Sama. Jadi, so benda tu kalau
Yalah, sebab macam aku sebenarnya aku dah pernah cakap lah dengan aku ada bincang dengan sahabat kita semalam. Aku cakap so kalau untuk developer ni kalau dia nak buat, so kalau orang dah kena titan kau macam itu, so kalau kau buat still kau buat macam itu tanpa banyak perubahan yang baru, so benda tu bagus. Okay. Sebab yalah player-player ni kadang dia nak benda tu cuma kau tak boleh lah tiru game lama kau tu. Contoh dia pilih 1, 2, 3, 4 sama je story, tempat je beza kan. So agak bosan lah. Tapi kalau kau tambah implant sikit benda baru tu agak bagus lah. Okay, lepas tu tadi satu lagi yang kau cakap pasal asik tadi boleh masuk terus ke macam mana? Macam mana? Yang pasal yang tadi kau cakap ada dua game nak masuk ke mobile. So Division dan Rainbow Six. Rainbow Six mat. Pelangi. Short form dia arsik ya. Arsik. Short form. Kau semua short form. Aku short form. Aku malas nak sebut rainbow ni sebab dia rainbow dan dua. So aku arsik. Okay. Kata arsik tu aku tak pernah main. Tapi kalau kau tengok community dia dekat luar negara, memang mesti ramai orang main. Even dia main macam deathmatch 5-5 macam itu. So orang kata bagus lah sebab orang kata ada satu. Memang lah kalau kau tengok pun PUBG pun ada dah buat benda-benda macam tu, deathmatch. Betul-betul lawan 5. So Arsik ni dia ada, dia ada nama dia sendiri. Dia ada orang kata kata mekanik dia macam itulah dalam game dia memang sendiri macam itu. So bila dia masuk ke mobile ni, so semua player boleh cuba dan benda tu free. So why not cuba je lah kan. Sebab kalau kau tengok pun memang ramai orang main kan, so review pun memang tinggi. Antara aku rasa antara apa strategi Ubisoft yang bagus bila masukkan dua siri ni ke mobile, sebab masing-masing ada IP sendiri tau. Misalnya Ubisoft memang ada IP sendiri kan. Diorang ada apa Division siri, ada Rainbow siri kan. Bila apa diorang masukkan dekat mobile ni, diorang gunakan mekanik yang apa yang sama lah. Maksud mekanik yang sama kot daripada game yang dipakai tu lah. Tapi buatkan game ni memang game dia punya. Tak nampak lah apa, tak nampak lah aku dah tiru ke apa benda. Dia just masukkan ke mobile saja. Jadi aku rasa tu antara strategi Ubisoft yang bagus lah. Betul-betul. Jadi aku kata bukan menasihatkan lah. Aku cuma sarankan kepada gamer-gamer mobile yang kata minat dengan shooting game untuk try game ni, game Division, Insurgent dan juga Rainbow Six yang akan keluar kat mobile nanti. Sekarang ni baru melepasi alpha test, bakal mengeluarkan beta test. Aku tak tahu Malaysia ada tak beta test. So aku tengok dekat Google Play ada, boleh register tau. Oh ya. Aku try je register, sama ada dapat tak dapat tak tahulah. Aku tengok lah. Kalau dapat aku try, kalau tak dapat tak try lah. Dia ada kata dia akan keluar. Jadi siapa-siapa yang main mobile tu cuba beri peluang untuk main game ni. Aku boleh kata aku tak nak kata game ni best lah. Pada aku memang best lah. Sebab aku memang pernah main Division ni dekat PS. Mereka ni memang aku suka. Cuma aku tak tahu apa yang dia akan bawa dekat mobile nanti lah. Aku rasa apa mekanik yang akan bawa dekat mobile, sama ada gameplay dia sama ataupun dia ada ubah sikit ke apa. Kalau kita macam Rainbow Six kita tak main kan. Kau tak nak main Rainbow Six kan? Aku Rainbow Six aku tak nak main. Tapi dia punya aku rasa. So kata yelah Division. So tak asing lagi lah kalau kau tengok Division 1, Division 2 pun sama kan. Lepas tu bila orang kata kalau kita tak cuba main lagi, so kalau kita cuba, so kita akan nampak game tu repetitive lah. So kau macam boleh ke main macam ni? So ada orang macam yelah dah pandang macam terong sikit lah game-game yang yelah Ubisoft kan memang banyak buat game yang repetitive macam ni. So apa benda kau buat dalam tu memang farm sama-sama. So kau pergi serang tempat ni macam itu je. So tapi memang game tu repetitif, tapi bila kita cuba
Kalau masa kita main tu, kita akan rasa benda tu berbeza. Walaupun macam kita serang tempat ni, kita serang tempat tu. Tapi rasa kelainan, orang kata bila kau attack tu lain lah. Dengan weapon, dengan gadget-gadget kau yang baru, dia macam tu. So, bagi aku, okey lah. Ya, yeah, sebab kan yang bestnya Division ni sebab ada gadget tau. Kita macam game-game apa, shooting game yang lain kan. Game shooting game lain semua lebih pada kata normal weapon kan. Kalau macam Division kan dia ada macam apa, futuristic punya weapon tau. Dia buatkan, dia buatkan lari macam drone. Lepas tu apa, apa macam-macam lagi kan. Siapa yang terserah, siapa yang pernah main Division dia tahu lah apa yang bestnya Division ni kan. Jadi siapa yang apa, siapa yang betul yang pernah tengok game ni, yang teringin nak main, bila masuk mobile ni, aku sarankan cubalah. Cuba, kalau tak best, tak payah, tak apa, tinggalkan lah kan. Ini just saranan saja. Jadi harapan kau, Mat, untuk version mobile ni, Mat. Kalau apa yang PC aku semua kita tak cerita, kita cerita pasal mobile ni. Harapan kau untuk mobile punya game. Macam harapan aku, sebab aku tahu game tu macam mana dah, dia punya ni cuma story baru dan tempat yang baru lah. Harapan aku tak ada harapan sangat lah, tapi yang nak cakap memang aku akan main lah game tu. Cuma kita tak dibagi tahu lagi, so apa, yalah mobile kan, so kita, dia tak bagi tahu lagi minimum requirement kau nak main game tu, phone kau kena macam mana. So aku rasa phone aku support kot. Aku harap dia tak apa, tak terlalu tinggi lah requirement dia. Terutamanya boleh main dalam apa, kata resolusi paling rendah sekali lah. Tu, betul. Itu, ada peluang lah. Betul. Jadi itu saja untuk top segmen kedua kita. Kita akan ke segmen yang paling kita nantikan tu untuk podcast kali ini. Mari kita saksikan. Are you ready for this? Of course you are. Come on, don't be shy. A little fancy suit impress you. Don't let a thousand fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Choose the greatest enemies. The captain. Sorry, mate. The emperor. The boss's boss. Requiesce, Captain Patch. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Don't just pick a fight. Start a revolution. Get the bigger picture. Go too far. Go too fast. Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History.
Okey, dalam banyak-banyak apa announcement daripada Ubisoft, aku rasa ini yang paling paling kita hampir menjerit pukul 3-4 pagi ni tu. Wih, gila. Aku rasa macam agak terkejut lah. Macam kata, aku tak expect lah sebenarnya bila dia announce benda ni. Untuk apa kata, untuk soalan pertama aku ni, reaksi kau tentang Assassin's Creed Mirage yang bakal keluar awal tahun ni, awal tahun 2023 ni. Reaksi aku agak hard juga sebenarnya. Sebab aku memang orang kata, nak katakan sebab orang lama kan. Tapi tapi orang kata aku memang ikut dia punya antara follower Assassin's Creed lah kan. So orang kata dia punya 50th anniversary tu. Aku dah 10 anniversary dia tu. Sebenarnya aku dah 10 tahun lah dia buat ikut dia. 10 tahun, okey. Aku cuma kalau tolak campur tolak dengan audisi dengan Wala, so aku rasa dah tinggal 8 ke 7 tahun. So aku tak main dulu tu. So bagi aku, bila aku tengok trailer tu, yalah, so orang cakap kita tak boleh nak hype lebih lah. Sebab kalau tengok daripada apa Assassin dulu punya trailer memang gempak-gempak. So cinematic dia memang kata, memang kau tengok tak pernah mengecewakan lah. Ya, yeah, betul. Kau tengok, tak boleh tak main ni. Tapi once dia keluar, sampai apa pun tak ada. Tapi betul. Bila kau tengok trailer yang dekat Baghdad ni, dekat Mirage ni, dia macam lain. Dia macam kau dah mula nak kembali balik ke klasik kau dulu. So kau nak kembali balik ke cara gameplay kau main dulu, mekanik kau yang lama. So dia tak ada benda-benda yang kau implant dekat Valhalla dengan Odyssey. So maksudnya, kalau kau tengok dia dah, orang kata apa? Orang kata kau kau daripada awal, daripada kosong, seorang invite kau masuk Masuk Creed. So macam, wah, baik shit. Dan kata-kata kau ni membawa kita ke soalan yang kedua, Mat. Adakah Ubisoft sekarang sudah taubat? Alamak, taubat tak tahulah sebab sebab dia dah kembali kan. Tak masalah aku. Yelah, sebelum ni kan dia dah pergi ke RPG punya style lah. Macam Odyssey lah, masuk RPG. Apa, bahala jauh dah daripada Steph lah. Dah memang kotor totally RPG lah. Tapi bila Mirage ni, dia dah kembali ke kembali ke root semula. Kembali ke akar umbi. Ya, adakah dia sudah taubat? Atau ya, adakah dia sudah sedar kesalahan-kesalahan lama dia tu? Kita harap dia kembali. Like, sebab kalau daripada trailer tu kita tengok, kita tak nampak, still tak nampak gameplay lagi. So benda tu still tak ada. So tak ada leak apa. Dan kita tak tahu, betul-betul dia follow lagi. Betul. So itulah pasal kadang-kadang trailer kan biasa lah. Trailer, betul-betul ada lagi sistem leveling dia tu. So kita tak tahu. So kalau dia kembali kepada asal dan dia telah bertaubat, aku dengan hati menerima lah. Aku kata pemaafan lah. Ush. Menerima kembali Ubisoft ke pangkuan kita. Ya. Sekarang ni apa yang dia cakap, apa yang dia claim lah kan, masa Ubisoft Forward tu, dia claim dia Mirage ni kata kita main as Basim, karakter Basim yang pernah muncul dekat Valhalla dulu tau. Yang merekrut Eivor ke dalam Creed lah. Dan ni cerita dia pun kata prequel Basim lah, daripada dia muda dulu sampai dia direkrut untuk masuk ke Creed. Jadi kat situ kita akan jadi Basim sebagai kata apa, biasa pemulaan assassin yang panggil apa title lah? Mentor. Mentor bila dah power. Oh.
title awal dia, aku lupa lah, tak apa. Daripada assassin, beginner assassin sampai ke master assassin. Jadi kita akan main sebagai basin apprentice. Jadi kata dia kembali kepada gameplay dulu-dulu lah, yang pernah kita main dulu kan, daripada title-title bodoh, apprentice sampai ke master assassin. Jadi Mat, adakah game apa Assassin's Creed Mirage ni buatkan kau nak balik semula untuk bermain Assassin's Creed yang sekian lama kau tinggalkan dulu? Sebenarnya aku dah start balik lama lah. Aku dah start balik main Ezio. So aku dah start balik main 3 dulu. So aku start balik main Black Flag, tapi Black Flag aku tak habis. Tapi bila aku tengok dekat Ubisoft Forward ni, so aku tengok Mirage punya trailer, dan sekarang kalau kau tengok dekat kau punya PS punya store, so kalau kau tengok dia dah ubah dia dah tukar logo setiap game logo Assassin's Creed kan. Yeah, so dia jadi black, betul, dia punya lambang dia tu dah gold, tu macam kemas macam ush. Sebab untuk menyambut dia punya 15 tahun ulang tahun, orang kata Assassin punya sequel punya ni lah kan, franchise dia ni. So aku bagi aku agak menarik, dan aku sebenarnya tak suka dengan apa yang dibuat dekat Odyssey dan Valhalla tu. Tapi bila aku dah tengok apa yang Leap of History tu, dia ceritakan pasal setiap karakter punya mission lah dia kan, tu macam Edward Aspire semua kan. So aku macam sebab kalau kita tahu macam kalau kita tengok Ubisoft ni, dia dah bagi tahu dah. So kenapa dia buat game jelah dulu, kalau kau tengok macam apa Syndicate dekat London, so macam Ezio ada main dekat Rome, tu ada macam apa origin dekat dia punya region. Dia punya apa connectivity setiap zaman tu. So dia nak bawa kita ni ke tempat-tempat yang historical, tempat-tempat yang bersejarah macam tu, yang kita tak pernah terfikir nak explore, dan dia bawa ke dalam game, dan kita boleh tengok dengan mata kasar kita sendiri. Dan bila dia cakap macam tu, aku rasa macam wah, why not aku try dulu macam untuk Odyssey dengan Valhalla. Sebab dia pun yalah, kemungkinan dia dah, kalau orang kata Biraj tu dia dah ubah ke yang lama, so macam yang aku cakap tadi, dia dah bertawad. So aku rasa macam tak sedap pula kalau kita tak cuba dua lagi game yang aku tak pernah sentuh tu. Maksud aku sentuh lah, nak main habis tu tak habis. Cuma bila aku dengar dia cakap macam tu, so aku rasa macam aku nak appreciate apa yang dia buat, dan aku akan cuba untuk main dan habis kan satu hari nanti. Untuk apa yang kata Assassin's Creed Mirage ni, kalau kau tak main Valhalla, kau tak kenal lah Basim tu siapa. Pasal Basim tu muncul sampai ke pengakhiran Valhalla tau, dia muncul. Itu hari, ingat tak yang masih kita tengok Ubisoft Forward pagi tu, kau cerita kat aku yang Valhalla, Basim tu ada dekat Valhalla. So aku macam bela, aku macam so itu yang buat aku kenalan Basim main. Ya, yeah, betul. So aku nak cuba main dan aku nak habiskan lah, InsyaAllah suatu hari nanti tengok macam mana. Okay Mat, ni soalan bonus Mat Soalan bonus tu kau Mat, apa yang buatkan kau tak suka dengan Odyssey dan Valhalla tu? Aku rasa bukan kau seorang tau, rasa memang ramai. Tapi pendapat kau lah. So ni pada aku punya point of view lah kan. So apa yang aku tak suka, satu kau dah buat tu macam ni, dia Assassin's Creed ni dia ada story dia, so storyline dia sebenarnya best. So
kata yang aku tak suka, kau dah boleh pilih karakter pula dah, laki dengan perempuan. So aku agak macam tak berapa nak. Ya, dia macam macam apa lah. Kata dia bukan, bukan macam individu story lah, dia macam story lain lah pula. Dia buat cerita kan. Aku rasa kalau flow story dia sama je. Cuma kalau kau pilih laki, so perempuan tu jadi macam ni. So kalau kau pilih perempuan, laki tu jadi macam ni. Ha. Aku rasa sama je kot. Cuma itu salah satu lah. Tapi itu bukan yang paling besar yang menyebabkan aku tak suka. Poin yang paling besar menyebabkan aku tak suka adalah dia punya leveling system dia tu. So aku tak suka bila, yelah kau nak kena pump barang, kau nak kena grind level ke benda macam tu kan. So bila kau dapat weapon, kau dah cek barang ni, kau dah dapat weapon gold lah contoh. Tapi weapon, weapon ke ataupun armor gold tu dekat level tinggi lah, level 20. Tapi kau stay kat level 15. Kau tak boleh pakai sebab dia ada level cap. So bagi aku benda-benda tu macam tak berapa nak best lah kan. Ya, benda ni dia dah buat daripada Assassin's Creed Origin dulu tau. Tapi Origin kau tak nampak sangat sebab dia macam ni. So Origin tu kenapa masih diterima? Sebab benda tu dia nak buat benda yang baru. So benda baru tu ialah first time. So orang macam first, tak apa lah, layankan dulu lah kan. Lagi satu, suasana dekat Egypt tu orang kata best. Orang kata kalau kau main memang nampak macam full lah, memang macam berisi lah kau nak main. Tak ada benda yang kau tak boleh nak. Kalau aku tengok macam ni, aku nak pergi sana, tempat ni lawa. So orang kata environment dia tu cantik kan. Lepas tu kira open world, open world dia yang menarik lah masa tu. Betul. So macam ni, kalau yelah, kalau kita tengok masa Origin, kenapa aku habis kan? So untuk aku, kalau kita tengok dekat Egypt, so kita punya mercu tanda apa? Piramid, betul? Betul. So untuk kau sampai ke piramid tu, kau kena settle mission, nak buka map, nak pergi jauh-jauh kan. So sebab kat sana pun level enemy dah makin tinggi. So macam mana pun kau kena proceed, kau kena follow ke tak. So aku main tu sebab aku nak pergi sampai kat piramid tu. Aku nak tengok piramid tu depan mata aku. So benda ni yang Ubisoft nak bawa. So dia nak bawa kau ke tempat-tempat yang bersejarah macam itu. So aku main habis pun sebabkan benda-benda macam tu. Lagipun story dia pun best juga sebenarnya. Cuma masa tu leveling system dia tak berapa nak teruk sangat, kuat sangat macam Odyssey dan Valhalla ni. Sebab kata Origin ni masih relevan lagi lah. Walaupun level rendah pun kau boleh proceed story sampai habis. Betul. Jadi untuk Odyssey dengan Valhalla tu, kau tak suka sistem RPG yang terlalu RPG lah dan lari daripada apa, daripada staff punya sistem macam tu. Betul. Dia macam ni. Okay. Okay lah sebab aku, pada akulah, sebab aku main nak kata daripada memang aku main daripada awal lah. So aku memang main daripada atai. So aku memang main sampai sedikit. So bila dia keluar Origin tu, kau faham tak? Dia macam ni, kalau kau nak buat satu benda yang baru, tak salah. Tapi bila kau nak buat terus secara mendadak, kau terus tambah benda baru sap dalam satu kau punya game, so kau punya vibe kau yang lama tu hilang terus. So kalau kau tengok game-game lain lah, contohlah aku bagi kau lah, kalau kau tengok Devil May Cry lah, kalau kau main 1, 2, 3 ke apa, benda tu still sama. So kenapa orang main? Sebab story. Orang tak kisah apa kau punya gameplay ke macam mana pun, benda tu still sama. Tapi story kau bagus, look kau cantik, orang jalan je. Tapi benda ni, okay, story kau dah cantik, tapi kau punya mekanik semua tu kau tukar. Kau ada system leveling, kau ada option untuk kalau kau bercakap kau ada 2-3 rangkap kau nak kena pilih. Macam benda kau nak buat dah macam tu lah. Dia tak macam tak stick sangat pada story sangat. Dia macam dah macam tu kata macam RPG ni game lah kan. Macam tu kata game bercakap betul, lah. RPG lah. Yeah.
itu antara sebab yang kau rasa turn off dengan Odyssey dan juga Valhalla lah kan. Kau pernah try main Odyssey kan? Odyssey aku pernah try juga. Valhalla apa aku pernah try? Sebab sekarang ni Ubisoft main dah baik hati dah bagi game-game Assassin's Creed ni. Okey, jadi untuk soalan kita yang seterusnya, Mat. Ini pun agak menarik juga, Mat. Macam, sama juga macam Tom Clancy series juga. Yang mana Ubisoft ni memang betul-betul nak bawa game-game dia semua ke mobile. Dan dia pun nak masukkan Assassin's Creed series ni ke mobile juga. Yang dia beri nama Codename Jet. Yang mana dia punya sistem sebenarnya open world RPG tau. Jadi aku berdapat kau. Kalau tadi kau tak suka sangat RPG. Tapi game ni dia akan bawa open world RPG. Kau rasa? Bagi aku, okay, sebab kalau kita tengok dulu, okay lah, kita ceritakan pasal Jet ni dulu lah. Codename Jet ni dulu. So codename Jet ni, dia bertempatkan di China. So kalau kita tengok dulu pun dia ada satu Assassin's Creed China, betul? So kita ada tiga Assassin's Creed China, Assassin's Creed Chronicles. Chronicle, ya. Yeah. So ada China, yes. India dengan Russia, betul? Russia, betul. Okay. Tu, yalah, sebab itu main daripada tepi, like. So, main macam kau main Mario tu. So dia macam masa tu dia buat 2D. Aku pun tak faham kenapa dia buat 2D. Pasal dia punya dia punya karakter tu menarik sebenarnya. Betul. Dan orang kata dia buat jet ni, so bertempatkan dekat China. Dan aku rasa macam, uish, macam nampak, yelah, China ni satu negara yang besar. Dan China ni pun, kalau kau tengok pun, memang banyak tempat-tempat yang menarik kan. So dulu pun sama. So banyak bangunan-bangunan yang boleh dipanjat. Betul. Bagi aku macam okey lah. Sebab kalau kau tengok daripada soalan kau tadi, apa pandangan aku, sebab dia macam RPG ni, bagi aku, kalau dia nak, dia dah buat lah sebelum ni kan, dekat Odyssey dengan Origin. So dia nak buat satu lagi, dan benda tu kat mobile. So aku rasa benda tu boleh terima. Sebab dekat mobile tak ada lagi benda-benda macam ni. So dekat konsol ke, dekat PC ke, dia dah keluar kan. Dah ada dua. So dah ada tiga sebenarnya, Origin, Odyssey dengan Valhalla. So benda ni orang nak macam ni. Waduh. Kan? Tapi bila dia keluar satu kat mobile, so aku rasa why not kita boleh cuba. Dan benda tu free kan. Pasal benda tu free. Tak, aku rasa free. Pasal mobile biasanya free. Sebab kali ni pun dia buat open world RPG. Mungkin ada, tak tahu ada season pass ke apa benda ke, aku tak pasti. Tapi aku rasa, aku dapat rasakan dia akan buat free. Sebab yelah, sebab kita buat kan. Ada satu, sebab pendapat kau tentang Codename Jet ni, yang kita buat karakter kita sendiri tau. Maksudnya kita, aku tak tahu sama ada dia ada story ataupun tak. Tapi bila dah buat karakter sendiri ni, dah betul-betul jadi open world RPG lah kan. Jadi adakah kau boleh terima dengan game apa kata Assassin's Creed yang kena buat karakter sendiri? Bagi aku, aku lagi suka kalau, yalah, kalau kau boleh create karakter kau sendiri. So macam kau boleh buat engkau dalam tu. So kau boleh buat macam mana karakter yang kau minat dalam tu. Daripada kau kena pilih laki ke perempuan, laki ke perempuan lah macam tu. Apa bezanya? Apa bezanya maksudnya? Apa bezanya sama ada pilih laki atau perempuan ataupun buat karakter sendiri? Bezanya macam tu lah. Macam pilih tadi, dia dah buat karakter kau tu dah siap-siap. Kau tu ingat nak pilih laki ke perempuan. Macam kalau kau boleh buat karakter sendiri, kau boleh letak jambang. So ikut kau lah kan. Macam tu. So macam kau ada identiti kau sendiri as assassin pada zaman tu. Faham tak? Jadi sebab itulah dia tak ada nama game ni, Codename Jet maksudnya, memang tak ada nama. Dia bagi nama Codename je. Jadi kau boleh jadi siapa saja, betul tak? Kau boleh jadi ni tau. So bagi aku benda tu agak menarik lah. Dan benda tu agak baru lah dalam Assassin's Creed punya seri ni.
Jadi kira boleh dia bawa kita ke China yang belum pernah ada lagi dekat konsol ataupun PC selain daripada Amerika lah. Amerika tu kita tak nampak sangat China tu kan, pasal dia 2D kan, bukan 3D. Jadi pilihan dia untuk bawakan apa, suasana China ni dekat mobile, apa pendapat kau? Interesting. Simple betul ni. Apa? Simple betul jawapan. Itulah interesting. Sebab aku macam tak terfikir untuk orang kata mengenai soalan-soalan yang macam begini sebenarnya. Bagi aku yelah, kalau kita tahu pun China satu negara yang besar. So China ni pun kalau kau tengok banyak pahlawan-pahlawan yang lama dulu kan, kita pun tak kenal siapa, aku pun tak kenal siapa kan. So kalau macam aku, sebab kalau ikut kan, kalau kau tengok daripada movie-movie yang lama, sebab yelah dia bisa nak bawa ke tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat history macam itu. So kalau tengok daripada filem-filem China yang lama-lama-lama, tu tempat-tempat dia tu macam pamak dia, macam hutan-hutan dia lawa, dia macam ada buluh. Macam so bagi aku kalau nak explore dalam open world dia macam tu, macam menarik lah tempat-tempat dia lawa. So bagi aku tak ada lagi, bukan tak ada lah, banyak lagi yang berkonsepkan dekat China. Tapi untuk Assassin's Creed belum ada lagi lah kan. Untuk Assassin's Creed ni belum ada lagi, dan aku rasa aku letak harapan yang tinggi juga untuk game ni. So satu lagi lah yang aku nak cakap, kalau dia sama macam Division dengan Rainbow Six tadi, dia masih tak tunjuk kita punya minimum requirement untuk main game tu. Sebab bagi aku kalau game-game open world ni, so dia memerlukan RAM dengan CPU yang besar lah kan. Betul-betul. So aku harap dia, macam yang aku cakap tadi, so benda yang aku harap dia buat untuk Division, so dia bagi player main, dan dia boleh bagi player main dekat low resolution. So aku harap dia buat juga untuk dekat Codename Jet ni lah. Aku rasa Codename Jet ni mungkin perlukan apa, requirement yang tinggi kot. Sebab bila open world ni kita tengok macam Genshin Impact atau Fantasy, perlukan requirement yang tinggi sebenarnya untuk main game di open world ni. Jadi aku tak tahu lah sama ada orang berpeluang, orang yang punya apa, fun-fun kentang ni berpeluang main Assassin's Creed ni ataupun tak. Betul lah. Tapi aku mengharapkan orang kata boleh lah kan. So kita bagi semua orang pun dapat cuba je macam ni. Sebab Assassin's Creed ni antara IP yang IP yang besar juga lah dalam Ubisoft ni. Betul. Okay, bila sebut open world RPG ni Mat, sebenarnya Ubisoft pun nak bawa konsep open world RPG ni dekat konsol dan juga PC tau sebenarnya. Sebelum ni ada rumors yang mengatakan apa, Assassin's Creed nak keluarkan Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Infinity. Unlimited. Infinity. Infinity. Infinity ya. Tu dia punya dia punya bahasa lain dia. Infinity. Unlimited dia punya tajuk awal kan. Unlimited tu. Infinity. Sekali tukar pada Assassin's Creed Infinity, yang mana dia bawa konsep yang sama juga open world RPG yang menggunakan code name juga Man. Jadi bila dah masuk konsol ni, apa pula yang kau rasa? Sebab dia konsep dia open world RPG. Kalau dekat apa, dekat phone kau cakap tadi, kata bagi peluang lah Man, untuk orang merasa kan. Mungkin konsep dekat mobile sesuai, tapi bila dia dah bawa dekat dekat PC dan dekat konsol ni, apa pula yang kau rasa? So, macam aku cakap tadi, dia dah ada tiga lah benda tu dekat konsol dengan PC ni kan. So dia nak tambah satu lagi. Dia tambah satu lagi. So bagi aku okay, kenapa macam yang lama-lama tadi, yelah kau start pakai macam mana siap? Kau macam Origin Odyssey dengan Valhalla ni, kau start
tak tahu bagi aku tak best sebab awal-awal tu kau yelah nak jadi, sebelum kau nak jadi assassin kan, sebelum kau nak masuk krip, kau punya cerita awal tu yelah macam DC. Kalau kau tengok ayah dia mati kot depan mata dia, so dia tengok masa tu tengah perang kan, zaman dulu kan. So bagi aku kalau macam kod name Red ni, kalau kau tengok dia base dekat Jepun. So Jepun masa tu pun tak berapa nak antik ke orang panggil. Dia bukan antik, dia macam tak berapa nak zaman dia tu tak berapa nak ke belakang sangat lah, tak sampai ke before century tu. Tapi dia macam dah modern sikit lah. Sebagai aku okay kot. Aku rasa modern pun tak modern sangat, sebab codename Red ni dia bawa kita ke zaman shinobi sebenarnya, zaman-zaman ninja. Jadi zaman ninja, zaman-zaman samurai, zaman-zaman shogun lah sebenarnya. Jadi bila rumors yang mengatakan Ubisoft nak keluarkan Assassin's Creed ni bertemakan zaman Jepun ni, kira rumors tu betul lah ya sebelum ni? Betul rupanya. Cuma konsep yang dibawa kali ni open world RPG. Jadi game ni dah macam game apa yang aku cakap kan? Dia bukan story sangat lah kiranya. Nah, aku rasa dia bukan fokus pada story lah. Dia macam dia lah RPG kan. So aku rasa dia ada multiplayer kan. So kalau tak silap aku lah, tak silap aku dia dah buat Infinity ni multiplayer punya open world. Itulah, so aku rasa bagi benda yang baru lah. Sebab kalau kau tengok multiplayer-multiplayer yang sebelum ni pun tak berapa sangat multiplayernya. So kalau dia dapat bagi full multiplayer experience lah tu, so salah satu benda baru yang kita boleh cuba, dan aku rasa benda tu boleh pergi jauh lah. Sebenarnya konsep multiplayer ni dia pernah nak buat dekat apa tu? Unity. Ha, dia pernah buat kat Unity tapi tak jadi. Aku tak tahu sebab apa. Sebab Thailand itu lah antara game yang dia fokuskan open world RPG lah. Open world RPG lah. Open world multiplayer tau. Services lah. Services game lah dekat Unity. Tapi tak jadi sebab kalau tak silap aku dengar kata belum masanya. Mungkin tak tahu lah, aku tak tahu sebab apa. Dia kata belum masanya. Itu yang dibatalkan untuk multiplayer. Dia keluarkan syndicate. Masih konsep yang sama dan seterusnya yang menggagalkan Assassin's Creed ni sepenuhnya. Jadi adakah waktu ni kata waktu yang tepat untuk diorang buat multiplayer punya konsep? Kalau nak ikutkan pada peredaran zaman gaming sekarang ni, so sekarang pun kalau kau tengok dah banyak dah benda-benda yang melibatkan multiplayer ni. So dah banyak dah ialah orang suka kan nak main dengan kawan-kawan. So bagi aku pada ialah sebab benda ni aku rasa tahun lepas pun dah strong lah sikit. So kalau dia nak buat, sebab dia nak release pada tahun depan kan, 2023. So bagi aku dia dah kena dengan zaman tu lah. Dia dah sesuai lah dengan era sekarang ni. Kata era multiplayer punya game lah kan. Betul. Okay, macam Codename Red ni kita tahu dia bertemakan Jepun lah. Kata antara apa title yang orang paling excited dah, sebab orang memang nakkan Jepun ni. Tapi untuk codename Hex ni, rasa apa tema dia ni? Oh, itulah. Dia macam kalau kau pernah tengok Far Cry Primal lah. Dia macam zaman batu tu. Tapi sebab main jauh sangat ni di situ. Tak, sebab kalau kau tengok dia punya
lambang simbol assassin tu dibuat daripada kayu tu, macam wish. Aku macam wih, ini daripada kayu, mungkin lah. So ini hanyalah satu spekulasi ya. Spekulasi liar kata. Spekulasi liar yang aku rasa mungkin ada akan buat daripada orang yang zaman purba macam tu lah. Jauh sangat. Tapi kalau terlalu jauh mat, sebab apa? Bila permulaan Creed ni dekat original tu, permulaan Creed. Tapi permulaan Hidden Hand dekat Odyssey. Tapi kalau bila sama batu tu, permulaan apa pula? Wah, dia mula daripada batu tu naik kot. Tak tahulah. Tapi kalau pada apa? Gajah, rimau. Kalau pada aku, kalau aku tengok dia punya logo kayu tu, dia macam zaman-zaman hijau, zaman Berlin. Zaman kata Dark Age. Aku rasa mungkin boleh betul. Aku rasa betul. Nah, kan? Sebab zaman tu betul. Mungkin zaman era apa? England dulu aku rasa lah. Mungkin England tu tempah. Betul. Mesti ada kaitan dengan Berlin macam ni. Tu aku rasa mungkin ada isu magic macam tu. Sebab kalau yang kita tahu pun zaman-zaman tu pun antara kata sejarah jugalah, history, termasuk dalam history juga kan, history England dulu kan, yang pernah cuma tak tahu tu history ke atau mitos, tak pasti kan. Tapi memang zaman magic tu pernah wujud satu ketika dahulu. Jadi kalau anda kata kalau dia bawa era magic tu dekat dalam Assassin's Creed, apa pendapat kau buat? Adakah ini satu benda yang kata wow ataupun macam ha, apa benda ni? Aku rasa kalau dia magic, tapi kalau yelah Assassin's Creed kau dah kena stand kan. Tapi kalau kau nak kena apa, ulu tangan nak keluarkan fireball ke, nak buat apa, kilat ke apa kan, so macam tak logik lah. Pecah dah ya, contoh. Itu dah macam apa benda pula ni ya. Macam lain. Mana style kau? Tu kalau zaman-zaman magic itu biasanya mungkin enemy kau yang punya kuasa macam tu, kau mungkin yalah kau dengan kau punya hidden blade. Kau ingat tak Assassin's Creed, aku tak pasti sama ada Black Flag ataupun Assassin's Creed 3. Yang ada orang yang pakai baju dalam hutan, apa eh nama kumpulan tu? Dia pun Creed juga kan? Orang dalam hutan? Dalam hutan je pernah jumpa. Aku rasa Black Flag kot, pasal aku rasa pernah main. Aku rasa Black Flag. Edward Connor pernah masuk hutan, follow Kid tu. Dia bawa jumpa satu kaum yang dalam hutan. Dah plan kan? Dah plan. Setelah aku tu pun ada kaitan dengan macam mistik-mistik art juga ada orang tu. Jadi kalau mistik art ke magic dia tu tak heavy sangat, okey je lah. Jadi kalau dia jadi heavy, kalau buat macam RPG, macam Elden Ring ke apa benda tu dah lari sangat lah. Dah melampau sangat lah tu. Cuma kalau tak silap aku, Assassin's Creed punya story memang tak lari pada magic pun sebenarnya. Pada Apple tu sendiri pun dah kira satu benda mistik, walaupun benda tu dikatakan teknologi. Betul. Aku pun tak faham, awal-awal dia kata benda tu teknologi. Bila Odyssey, benda tu kata mata magic. Tu antara benda yang orang kata macam itu kau cakap lain ni, kau cakap lain pula. Tu dah dah kata menyimpang jauh lah. Tu atas sebab orang tak suka Odyssey tu lah, pasal cerita dia menyimpang. Menyimpang daripada apa benda dia pernah claim pada Ezio dulu. Jadi bila dia nak bawa kita ke dunia-dunia magic ni, aku rasa pun tak pelik pun sebenarnya. Sebab yalah, Templar kan suka benda-benda macam ni. Dan aku pasti villain yang kita akan lawan tu pun antara kalau ada Eropa yang guna magic tu mesti Templar. Why not lah kalau dia nak buat benda baru yang
tak merepek sangat dan boleh dimakan, boleh cubalah. Cuma aku ni, ok, tengah ada sistem labeling, tengah ada label cap, benda-benda je tu aku tak suka. Itu kalau kau cakap situ sebabkan ini open world RPG, aku rasa benda tu ada kat dalam Infinity nanti lah. Oh, tapi aku rasa kalau lagi-lagi je dia kan? Melibatkan multiplayer. Betul juga kan? Kalau tak ada benda tu, dia nak buat macam mana? Alam. Tu lah asal. Tapi tak apalah, kita tunggulah untuk gameplay ke apa nanti. Sebab benda pun benda tu baru announce. Baru announce. Sekali lalu, selimbas tu, berapa second dia bagi kata. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Nah, untuk apa kita Assassin's Creed Infinity ni masih lagi dalam apa, aku tak pasti lah, kini kan bunda masa dia belum announce sepenuhnya lah kan, macam ni konsep apa benda semua dia tak terangkan apa-apa. Ya, apa yang aku harapkan sebenarnya dalam Assassin's Creed ni, story dia berkait satu sama lain tu je. Pasal Assassin's Creed ni sebenarnya universe tau, dia bukannya lagi apa, lain story, lain apa, lain title, lain story, tak. Dia story dia semua berkait sejak daripada zaman Thai lagi. Betul. Bila dia masukkan Ezio tu dekat bahala pun, Ezio kena Thai. Ke dalam bahala pun ada suara Ezio. Betul. Jadi aku harapkan universiti ada kaitan satu sama lain. Itu paling penting sebenarnya dalam Assassin's Creed ini. Buatkan kita, itu yang buatkan orang teruja dengan Assassin's Creed. Antara kita market terbesar Assassin's Creed sebenarnya story dia. Story dia tu strong gila. Walaupun origin awalnya aku main pun macam agak bosan. Tapi bila penghujungnya, bukan penghujung, hampir penghujungnya aku dapat tahu yang ayah tu sebenarnya Amunet. Amunet kan pernah ditunjukkan dekat apa, dekat Assassin's Creed. Tiga kan? Brotherhood. Hah? Bukan. Tiga. Tiga kan? Time Corner. Aku rasa kata Time Corner. Aku rasa lah. Time Corner. Time Corner dia nak tunjuk patung Amunet tu. Jadi kan dulu kita tengah ni siapa Amunet ni, siapa Amunet ni kan. Punya Amunet tu ayah. Itu pun dah ujung-ujung story origin baru dia beritahu ayah tu. Tukar nama dia. Bukan dia tiga. Besok? Bukan tiga. Brotherhood. Brotherhood lagi dia tunjuk lah. Okay. Aku tak ingat pasal Brotherhood tak main. Tapi itu antara berkaitan yang kita harapkan daripada daripada Assassin's Creed series lah kan. Betul. Okay, untuk soalan aku seterusnya, Mat. Pendapat kau tentang Assassin's Creed ni yang mula nak menceburi bidang services juga. Sama macam Division Heartland tu. Okay. So dia nak buat apa? Game free to play. Tapi ada season lah. Mungkin season pertama ni mungkin code name Red. Season kedua code name Access. Lepas tu ketiga tak apa-apa lagi dia keluarkan lagi. Jadi aku berapa kau? Pendapat aku, dia dah bagi free, kita cuba je main. Tu boleh tak boleh go tu, bukan cerita. Sebab kau benda pun free kan? Benda pun free, so kita cuba je dulu. So, kata... Yelah, kalau... Kata nak komen lebih pun tak boleh kan? Sebab benda pun belum ada gameplay yang ditunjuk kan. Jadi kita masih menanti lah, kita tengok macam mana. Bab gameplay tu memang kita tak nak komen lah, sebab benda tu tak reveal apa-apa lagi. Tapi sebab tindakan Ubisoft nak buat services game ni lah. Itulah, so macam yang kau cakap tadi, yang kau cakap tadi. So kalau benda pun free, cubalah kan, macam mana. So tengok dia kadang. Kalau kau servicing game kau bagi free pun, kalau dalam enak benda yang kau bagi pun tak berapa nak menarik sangat pun, orang tak main lah kan. So itulah, dia kena buat satu benda yang
yang bagus lah dalam tu untuk kau tarik player kau untuk main terlalu kan. Sebab kalau kau tengok pun sekarang ni memang banyak, terlampau banyak sangat game. So even kat mobile pun banyak sangat game orang nak main. So kalau kau tak strongkan point untuk game kau tu, orang kemungkinan nak stick dengan game kau tu tak lama. So kau kena cari satu point yang kuat lah kat situ. So kalau kau tengok title memang lah Ubisoft kan, tapi sejak so, menjak ni memang kalau kau tengok Ubisoft punya game pun memang tak berapa nak bagus sangat lah rating kalau ada feedback daripada dia punya komuniti dia sendiri pun tak berapa nak bagus kan. Ubisoft ni yang kata dah semakin semakin menjunam sebenarnya dia punya tu, punya title-title yang ada ni. Jadi kau rasa apa arah tuju Assassin's Creed ni akan datang? Maksudnya arah tuju selepas codename, lepas Infinity. Arah tuju, arah tuju kata start daripada codename, codename Jet, Red, Hex ni. So kita pasal masa Mirage pun kata dia kembali kepada asalan. Habis next tu kita tak tahu kau rasa apa arah tuju Ubisoft ni nak buat dekat franchise Assassin's Creed ni. Sebab benda ni pun rumah pun dah lama sebenarnya. Cuma kita baru dapat tengok 2 hari lepas eh? 3 hari lepas. So apa yang dia bagi kita tengok lah sekilas pandang. So bagi aku benda tu okey lah. Tapi kalau sebenarnya macam codename yang awal-awal yang codename Jet tu, Jet tu sebenarnya ramai yang agak tak setuju lah. Sebab yelah kau buat open world dan kau buat pula dekat mobile yang yelah kita tahu mobile ni kadang tak kuat mana pun kena phone kau panas hang ke game kau. So kau dah buatkan kau nak main tu macam tak best lah kan. Ha, macam tu lah. So itu yang orang macam kenapa kau nak buat codename tu dekat mobile. Buat sekarang ni tak memang orang mengharapkan benda tu pergi ke platform yang besar lah ni. Ha, sebab benda tu open world kan. So kita tahu kalau benda-benda open world ni, benda tu memang banyak pakai resource, banyak pakai kalau macam yelah macam tak berapa nak efektif sangat kalau kau letakkan mobile ni pada orang punya, orang lain punya view lah. Tapi bagi aku at least dia try. So sebab dia pun nak buat benda yang baru kan. So kalau kau tengok sebelum ni pun dia ada, ada dah Assassin's Creed yang keluar kat mobile macam Rebellion ke apa nama dia. So kat Rebellion tu aku tak pernah main lah. Tapi sudah nak keluarkan satu lagi yang macam gini. Bagi aku, pendapat aku, aku terima lah. Sebab yalah, so dalam masa tu kita boleh bagi orang-orang yang tak pernah cuba untuk siri ni untuk cuba main game tu. Ya, aku rasa orang-orang yang tak setuju tu mungkin sebabkan dia punya tempat tu mobile gaming ni memang tak berapa sebab top lah macam dekat bagi Asia ni kan. Asia ni betul. Kalau meletup gila sampai kan banyak banyak developer nak buat game mobile ni sebabkan apa demand untuk mobile gaming ni banyak. Ya itu antara sebab rasa Ubisoft nak keluarkan satu title untuk Assassin's Creed ni dalam mobile. Jadi aku tak berapa terkejut sangat lah bila ada orang tak setuju ni. Sebab yelah bila kita tengok, kita tengok sendiri ya, macam codename Jet belakangkan China, mesti orang excited. Tapi bila dia keluar kat mobile, orang macam aduh kenapa mobile kan. Betul. Jadi tu aku tak setuju lah kan. Jadi kau tak harapan kau untuk Assassin's Creed punya franchise ni kan? Harapan aku aku jarang letakkan harapan sebenarnya. Semenjak daripada kekecewaan sebelum ni lah. Kekecewaan
game di bulan ni lah. Sebab kalau nak ikutkan macam Ubisoft kan banyak game lah, so dia banyak title. So bukan pada Assassin's Creed je. Kalau ikutkan, kalau daripada title Far Cry dia pun, dengar cerita pun tak berapa nak hit sekarang, sangat sekarang ni. So lepas tu apa Assassin's Creed pun dia buat yang sebelum-sebelum ni, yang dua sebelum ni macam aduh, dia macam teruk ke lah. So kalau macam kita cakap tadi, kalau dia kembali kepada asal-usul dia macam mana yang lama-lama dulu, tu peluang dia nak tarik balik player-player lama dia ni memang tinggi lah. Harapan aku pun, aku harap dia kembali pada lama balik. So aku tak kisah story dia macam mana, so sebab aku rasa memang story dia akan jadi best ke lah. So tu lah harapan aku. Memang aku rasa kau kemain kalau dia kembali kepada cara yang lama lah. So kalau ikutkan yang masuk sebelum ni, memang aku tak lepak letakkan harapan yang tinggi lah. Tapi untuk dia punya Ubisoft Forward yang baru ni, aku memang saat dia keluar Mirage tu aku dah macam aku dah excited gila. Tapi bila dia dah announce untuk Jade, aku dah macam wow. Lepas tu dia announce pula untuk Infinity Corret dengan Heze, aku dah macam malam tu aku tidur nyenyak lah, like, harapan aku lah. Betul-betul nyenyak eh malam tu. Malam tu nyenyak lagi tidur. Sebagai announcement-announcement yang kata wow, tak terfikir sebelum ni kan. Tak ni pernah tak Ubisoft bagi kau terik macam itu. Itulah pasal tak pernah-pernah kita apa, kita berjaga malam, dan jaga malam tu kata tak sia-sia. Betul. Banyak benda yang dia announce pada hari tu, dan orang kata dekat Assassin's Creed punya game saja, part Assassin's Creed tu je dah macam wow. Alright, sekarang ni kita akan recap game-game dan announcement-announcement yang kita tak bincangkan sebabkan benda tu pun kita tak main, tak sentuh apa. Jadi kita recap secara ringkas je lah, Mat. Jadi apa announcement yang dah dibuat dekat Forward, apa Ubisoft Forward 2022 ni? Salah satunya apa? Game apa? So, okay. Dia ada beberapa game yang ditunjukkan pada kita. Game yang kata tak tahulah sebab kita pun tak main kan. So salah satunya adalah Rabbit, dan dia collab dengan Mario. Yes, Mario Rabbit. Rabbit dengan Mario. Rosmith baru ke aku rasa. Rosmith. Game yang macam Guitar Hero tu. Tak. Music lah kan. Itu bukan game tu, lebih kepada training gitar lah kata. Gitar dalam terah. So lepas tu dia ada pasal Just Dance. Aku tak pernah main Just Dance ni, tapi sebenarnya kalau kan ramai orang yang main game ni. So kata game ni antara game-game yang sehat lah nak main. Sebab yelah kau music kau dance kan. Kalau ikutkan macam dekat luar negara punya lifestyle memang lebih kurang macam tu. Dia suka game-game macam ini. So kalau untuk dekat sana memang top lah game-game ni kan. Lepas tu dia ada ceritakan pasal apa satu lagi aku tak ingat. Movie. Untuk Netflix punya dia collab Ubisoft dengan Netflix. Lepas tu dia ada nak buat game Assassin's Creed juga untuk Netflix game. Tak tahu apa konsep dia, just ya bagi tahu macam tu je. Tak bagi tahu apa konsep game tu. Dan juga katanya nak keluarkan siri Assassin's Creed dekat Netflix kan. Betul. So, dan lagi itu je lah. Tapi kalau yang
series. Okay lah, aku rasa kalau nak buat series kat Netflix, aku rasa nice juga lah. Sebab kalau kau pernah tengok movie Assassin's Creed yang awal dulu dibuat tu. Awal dulu, yes. So aku macam pembenda kau nak masuk anime macam ni. Cerita dia hampir, tapi aku suka story dia yang back to apa? Zaman-zaman dulu lah, zaman apa siapa? Apa kan nama itu terlupa. Itu story dia best. Fighting dia pun best. Cuma macam meh sikit lah. Aku rasa Assassin's Creed ni sesuai buat siri sebenarnya. Sebab dia banyak story kan. Jadi bila dia buat siri tu macam menarik sikit lah. Betul. So aku rasa itu je lah title-title yang di-announce pada Ubisoft tahun ni. Forward 2022. So, kita ada Rabbit dan Mario. Kita ada Rocksmith. Kita ada Just Dance. Kita ada Division. Kita ada Assassin's Creed. Dan kita ada untuk movie punya ni lah, Netflix. So ada 6. Ada 6 so je untuk Ubisoft tahun ni. Dia ada satu lagi yang Prime Video tu Prime TV Apple TV Apple TV aku lupa. Apple TV tu apa tak nama story dia kecil. Kita orang tak ada Apple TV. Mighty Quest. Tak ambil pot. Ha? Mighty Quest. Oh yes. Cerita pasal developer. Pasal developer game. Jadi itu saja yang di announce dalam Ubisoft tahun inilah. Jadi untuk next ni kita ada PlayStation State of Play yang mungkin kita akan cover next podcast kot. Yang akan berlangsung pada 14 September pukul 6 pagi. Kalau tak dapat tengok live rasanya. Kau dapat tengok live tak? Kau nak tengok live? 14 hari apa lah? 14 hari ni Mat. September. Pagi ni. Ha? Pagi? Pukul 6 pagi ni? Tak maaf lah Mat jaga boleh. Jadi kita orang tengok. Kita orang tak dapat tengok live je kita. Okeylah kita tengok-tengok replay. Kita akan replay balik lah. Kita orang tu insyaAllah kita akan cover untuk next podcast lah kalau jadi. Dan untuk panelist tengok aku akan cari siapa benda pula. Siapa yang berminat untuk join podcast. Untuk State of Play, PlayStation State of Play 2022 nanti. Jadi ada apa-apa kata terakhir Mat sebelum aku tamatkan podcast hari ni? Kata-kata yang terakhir kan. Aku rasa tak ada lah. Tak ada, itu sajalah. Sebab tadi pun kita dah ungkapkan semua. Kita dah elaborate semua dengan cantik. So, tak ada benda lah nak diucap kan. Jadi aku rasa cukup sama sini untuk podcast hari ini. Seperti biasa, siapa suka dengan video ni sila like dan subscribe. Jika ada apa-apa cadangan dan juga komentar, sila tulis di ruang komentar di bawah. Terima kasih.